Hai para sahabat Tower Traders, apa kabar? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Lama Tower Traders tidak mengupload video dikarenakan sering banyak perjalanan. Kali ini saya akan prediksi pertandingan di ajang AFF usia 16 tahun Indonesia bertemu Vietnam. Laga pembuktian Indonesia yang sesungguhnya. Sudah saya tarik dari energinya yang keluar inilah. Ada dua pentakel untuk Indonesia dan justice untuk Vietnam. Seperti yang sudah-sudah secara garis besar, secara pembacaan tarot, tim yang mendapatkan justice sudah dipastikan kalah. Indonesia ada dua pentakel, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Ini menandakan bahwa Indonesia bermain lebih seimbang secara permainan, secara hasil. Mencoba untuk tidak banyak melakukan kesalahan dari Indonesia. Dan untuk Vietnam, justice. Terkadang kecerobohan dan emosi membuat hasil jauh dari harapan. Dan yang lebih sering juga lah, tim yang mendapatkan justice bisa terkena hukuman, entah itu kartu merah ataupun penalti. Intinya Indonesia akan menang pada laga kali ini dengan skor yang tidak besar, namun tetap menang. Terima kasih.